Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu guru yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya sayangi, perkenalkan nama saya Dia Izara Irjina Rahman dari kelas 5C. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan umat muslim. Bagaimana tidak penuh dengan berkah? Karena di setiap bulan Ramadan, hal-hal baik yang kita lakukan berupa membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah, semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga golongan orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama, orang yang bergembira dan senang datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang gembira tapi sedih datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sedang sakit karena tidak dapat menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir, orang yang saat membenci, sangat menghina datangnya bulan Ramadan, yaitu orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah orang yang celaka. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Teman-teman yang berbahagia, ada 5 amalan ringan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan berzikir. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar. Agar apa kita berzikir? Agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya akan setara dengan orang yang berpuasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang kelima, menjaga lisan. Kita bisa menjaga lisan melalui dua cara, yaitu dengan berkata yang baik, jika tidak mampu, lebih baik diam. Hadirin yang dirahmati Allah, beruntungnya kita semua dipertemukan di bulan Ramadan, dapat menjalankan amalan yang dianjurkan. Sedikit banyaknya amal, bila kita menjalankannya dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kita berkah. Sebaliknya, jika kita menjalankannya dengan ingin dipandang orang lain, maka pahalamu akan sia-sia di pandangan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari saya, Dia Izara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.